tindak pidana cabul bahwa penyidik telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka. Ini setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, kemudian dilaksanakan gelar perkara. Penyidik telah memutuskan itu kemarin, kemudian akan segera dilakukan pemanggilan kepada saudara HS untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi sampai hari ini sudah 18 orang saksi kita ambil keterangan, kita periksa baik dari pihak korban maupun pihak tersangka, kemudian termasuk juga dari saksi ahli. Saksi ahli psikolog, kemudian dari saksi ahli poligraf sudah kita ambil keterangan. Kemudian termasuk hari ini kita periksa rektor UNPI. Untuk kewenangan penahanan itu ada di penyidik yang tidak bisa diintervensi sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Dari upaya penyidikan yang kita lakukan dari awal sampai kemudian naik ke gelar perkara, itu semuanya proses yang kemudian menjadi dasar penyidik menetapkan HS ini sebagai tersangka. Untuk Rektor UNRI diperiksa hari ini, diambil keterangan hari ini. Sedangkan untuk tersangka HS masih dijadwalkan.